Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Tempo dulu. Lihat dulu, baru komen. Oke, di video kali ini setelah kemarin ya, bukan kemarin sebenarnya, tadi unboxing STB, dan sekarang juga saya akan unboxing televisi dari Koka 24 in. Saya pesan di Shopee, cuma 2 hari nyampe dari Bandung. Sekarang kita buka. Cuma packingannya ini hanya pakai bubble wrap doang ya. Hanya pakai bubble wrap doang ya. Ini kita dibantu sama Ladon Cung. Iya dong. Asisten. Oh. Asisten channel. Harusnya sih kalau alat elektronik seperti ini harusnya dipak. Aku pakai kayu. Iya. Kayu. Pak, tolong Pak dicobek Pak. Keras Pak. Ya, kita lihatkan mereknya tipe apa. Gede banget Pak. Gede banget Pak. Ah, ini mereknya 24 in. Oke, langsung saja kita bongkar. Baliknya Pak, bukanya Pak? Oh, sepertinya enggak benar. Benar ya Pak? Tarik aja Pak. Ini ada pistol, dudukan. Dudukan. Ini dus buang. Yuk, Bapak tarik tipinya. Awas hati-hati. Ini barang pecah Pak. Bukan main Pak. Wish. Di, maaf ya, ada recok-recok di sana lagi lomba kembangan. Ya, ini dia. Oke, ini lihat belakangnya. Eh mana? Kelihatan nggak? Nah, ini buat antena, ini untuk USB, ini bisa nyetel MP3, musik, film berformat MP4, dan di bawahnya ada untuk apa, DVD ya, kalau zaman dulu DVD, dan ini ada colokan HDMI dan juga VGA untuk ke komputer. Dan ada juga untuk apa ini? Audio. Oke, sekarang kita coba pasang kakinya dulu. Ada baut-bautnya nggak? Ada Pak di sini Pak. Dan dalamnya itu masih ada. Oh, remote. Ada remote juga guys. Ada remote di sini. Remote. Disertai dengan batu. Berarti tinggal. Nah, ini bautnya buat pasang. Ini yang udah siap kan? Kakinya. Kalau untuk urusan pemasangan ada. Dan ini buku panduan ya guys. Garansi dan panduan. Nah di sini. Tuh. Banyak. Bukunya tinggal dibaca aja. Biar pasangin aja ini cepat. Nah, ya remote. Kita pasang langsung. Bisa Pak, lama-lama rusak Pak. Mana ya, PR aja dulu. Tuh, bawa motor ininya Pak. Mau dipasang dulu lah. Kuat Pak. Ya, nodulnya terlalu kecil. Nah,
motor itu kok. Nang mobil sih awalnya. Baik pengen ngantung kena. Ini deh ceng. Oh ada tombolnya nih di bawah buat nyalain. Oh tombolnya di bawah pak. Pakai obeng ketoknya. Oh, mau benar. Obeng biasa. Belum alat-alatnya masih seadanya. Potong. Jadi juga tahu. Ya sudah lah. Potong enggak potong? Kurang. Kita berdiri. Oke, suaranya bagus. Oke, jadi bisa nonton TV, browsing juga bisa. Suaranya bagus. Nonton apa? Apa aja lah. Ini udah siap. Udah siap. Pony lo ini ada? Bis, jernih banget pak. Seperti mau ada ya? Wah ada. Nah itu dia tadi apa hasil dari TV Kokat yang langsung di tadi apa dia apa diaplikasikan dengan apa itu tadi STB. Jadi kegunaannya menjadi Android seperti HP banget. Melebihi bahkan. Oke, seperti itu. Jadi kita punya Android dengan layar 24 inch seperti itu. Jadi teman-teman yang mau beli TV Koka dengan harga murah 1.5 juta Oh, 1.5 juta di Shopee langsung saya dari Koka store-nya langsung. Itu dengan harga segitu dengan ini hanya 80 watt saja. Suaranya juga jernih bagus dan layarnya juga bagus. Mantap. High definition ya. Masih high definition. Layar IPS high definition. High definition. Susah, Pak. Seperti itu. Bagi yang mau beli TV Koka, mudah-mudahan ini menjadi referensi. Dan kalau kalian suka dan tertarik dengan harga yang seperti murah seperti itu dan hasilnya lumayan bagus, silakan beli Koka. Oke. Semoga bermanfaat video dari kami berdua. Ya. Saya Tempo dulu. Saya Ladon Chongqing. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Dan jangan lupa like, subscribe dan komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.